Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel pengadaan Samsul Ramli. Pagi ini saya berada di Pantai Ora. Kawan-kawan mungkin bisa lihat pondokan-pondokan atau kotet-kotet yang berada di tepi laut. Di Pantai Ora ini ikonik sekali ya, seperti yang sering mungkin dilihat di internet. Alhamdulillah saya bisa melakukan perjalanan ke sini dan sampai ke sini. Mungkin ini perjalanan yang tidak sering dapat dilakukan oleh saya dari Kalimantan ke Pulau Maluku Tengah. Untuk kesempatan kali ini kayaknya tidak absah kiranya kalau misalkan tidak diisi dengan vlog pengadaan sambil menikmati keindahan Pantai Ora. Hari ini saya mencoba untuk membahas pertanyaan kawan-kawan terkait dengan apa perbedaan antara jaminan pengadaan dengan jaminan pembayaran. Apakah jaminan pembayaran itu termasuk jaminan pengadaan? Kalau disebut dengan jaminan pengadaan, di Perpres 16 tidak disebutkan bahwa ada jaminan pembayaran. Tetapi kenapa ke setiap akhir tahun selalu muncul diskusi tentang jaminan pembayaran? Nah, jadi dapat saya sampaikan bahwa jaminan pembayaran itu bukan jaminan pengadaan. Jadi dia bukan jaminan yang berkaitan dengan barang atau jasa. Tetapi jaminan pembayaran ini adalah jaminan yang berkaitan dengan keuangan negara. Jadi yang dia jamin adalah berupa uang. Berbeda dengan pengadaan, jaminan pengadaan ini menjamin barang jasanya. Walaupun kedua-duanya adalah bagian dari keuangan negara sebenarnya, karena di Undang-Undang nomor 17 tentang keuangan negara disebutkan, yang disebut dengan keuangan negara itu adalah yang berbentuk uang atau berbentuk barang yang dapat dinominalisasi, dikapitalisasi dalam bentuk uang. Nah, dari situ sendiri sebenarnya kita sudah bisa memilah gitu, bahwa ternyata ada jaminan untuk barang atau jasanya, ada jaminan terkait dengan uangnya. Nah, jadi jaminan pembayaran ini adalah jaminan yang berkaitan dengan menjamin uangnya. Nah, tentu tidak bisa dicari di peraturan pengadaan barang jasa. Itu harus dicari di dalam peraturan keuangan yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Jadi jaminan pembayaran adalah bukan jaminan pengadaan. Dia adalah jaminan keuangan. Kemudian karena dia jaminan keuangan, maka carilah dasar-dasar regulasinya di dalam peraturan regulasi pengelolaan keuangan. Baik di pengelolaan keuangan negara atau peraturan keuangan daerah. Untuk peraturan keuangan negara atau keuangan pemerintah di pemerintah kementerian lembaga itu sudah ada di dalam PMK ya, ada di dalam peraturan menteri keuangan atau perdirjen perbendaraan terkait dengan solusi akhir tahun kalau tidak salah, itu selalu ada. Tetapi kalau untuk daerah saya tidak tahu, untuk daerah karena dia spesifik di peraturan kepala daerah atau peraturan daerahnya. Jadi saya tidak bisa spesifik menyatakan ada atau tidak adanya. Sepengetahuan sependek yang saya tahu, ada beberapa daerah yang mengakomodir itu di dalam peraturan kepala daerah terkait tata usaha keuangan daerahnya. Karena membenchmarking dari regulasi keuangan. Menurut saya tidak masalah juga dan itu mempermudah sebenarnya. Nah, jadi itu perbedaan antara jaminan pengadaan dan jaminan keuangan. Jaminan pembayaran ya. Kemudian yang kedua, jaminan pembayaran itu wajib berbentuk garansi bank. Berbeda dengan jaminan pengadaan, di dalam Perpres 16 tahun 2018 dan Perlem 9 tahun 2018 disebutkan jaminan pengadaan itu dapat juga selain berbentuk garansi bank, dapat juga berbentuk surety atau surat penjaminan, surety bond, sertifikat jaminan berupa yang merupakan produk dari perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin yang kemudian kita sebut dengan asuransi gitu ya. Jadi itu untuk jaminan pengadaan. Tetapi kalau jaminan pembayaran itu wajib bank garanti atau garansi bank. Selanjutnya garansi bank yang menjadi jaminan pembayaran itu karena dia menjamin uang,
Ini perlu kehati-hatian bagi seorang bendahara. Kenapa saya sebut bendahara? Sebenarnya jaminan pembayaran ini untuk kepentingan bendahara ketika dia mengeluarkan pembayaran mendahului progres fisik pekerjaan yang belum seharusnya dibayar. Gitu. Kondisi ini sering terjadi untuk pengadaan barang jasa di akhir tahun. Dalam kasus yang kemarin saya jelaskan di dalam vlog terdahulu, itu fisiknya belum selesai, sementara masa pelaksanaan pekerjaannya sampai dengan 31 Desember. Sementara dari sisi kepentingan regulasi keuangan, itu uang harus segera keluar untuk tahun anggaran ini di tanggal 21 Desember atau tanggal 25 Desember. Nah, atas kondisi itu penyedia berhak menyelesaikan pekerjaan sampai 31, sementara pemerintah hanya bisa membayar sampai tanggal 25. Nah, maka 25 atau 21 ya, SPMLS terakhir gitu. Nah, karena seperti itu, maka kemudian dengan sangat terpaksa progres fisik pembayaran atau progres fisik keuangan kontrak itu harus segera dicairkan 100% meskipun pekerjaan belum selesai 100%. Ada deviasi antara fisik pekerjaan dengan progres keuangan kontrak atau keuangan pekerjaan. Pasti ini dijamin dengan jaminan keuangan berupa jaminan pembayaran. Nah, jaminan pembayarannya bentuknya berupa garansi bank. Garansi banknya sendiri itu harus dipastikan karena ternyata garansi bank itu ada beberapa varian atau beberapa jenis gitu. Salah satunya ada yang disebut dengan back to back guarantee. Ini jenis garansi yang sifatnya, kalau sifat likuiditasnya agak lebih rendah dibandingkan sifat garansi yang sebenarnya. Jadi garansi bank itu dikeluarkan oleh bank dengan jaminan agunan dari yang meminta. Jadi agunan ini disebut kolateral ya, dengan sejumlah kolateral berupa aset, baik itu misalnya sertifikat mobil, sertifikat tanah, dan seterusnya. Nah, aset ini kemudian dinilai, di appraisal, jika nilainya sesuai dengan regulasi bank, yaitu biasanya sebesar nilai uang yang dijaminkan dalam garansi bank, biasanya plus juga ada risiko, persentase risiko di situ. Nah, kemudian ketika bank menyatakan ini asetnya sudah sesuai dinilai, maka keluarlah garansi bank. Nah, ada juga garansi bank yang terbit atas jaminan oleh lembaga penjamin atau lembaga asuransi terhadap agunan. Pihak bank percaya kepada lembaga yang menjamin, jadi agunannya dijaminkan lagi gitu. Ini yang namanya back to back garansi. Kalau saya baca di beberapa literatur PPK yang akhir tahun ini harus memastikan hal ini, harus memastikan ini dan harus diperjanjikan sejak rancangan kontrak seharusnya. Jadi kewajiban jaminan pembayaran ini harusnya sudah bisa dimitigasi. Karena apa? Masa pelaksanaan kontrak sampai 31 Desember sudah jelas di dalam kontrak. Kemudian juga tentang SPPLS atau SPMLS sebelum tanggal 31 juga hal yang sudah harusnya dimitigasi risikonya dan pasti diketahui, bukan hal yang mendadak juga karena umumnya memang seperti itu. Sehingga di dalam rancangan kontrak untuk kontrak-kontrak akhir tahun itu harus dipastikan hal-hal seperti itu. Sehingga PPK dalam rancangan kontrak mestinya sudah memuat hal itu, bahwa mereka akan mempersyaratkan jaminan pembayaran pada saat pekerjaan tidak selesai pada tanggal 21 atau tanggal 25 Desember ketika SPPMLS berakhir. Untuk itu penyedia harus bersedia menyediakan kolateral senilai sisa pekerjaan. Kalau tidak mau, maka harus diselesaikan pekerjaan itu meskipun kontraknya masa pelaksanaan sampai 31 Desember, maka sebaiknya diselesaikan sebelum tanggal 21 atau 25 Desember. Ini hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi saya hanya membahas untuk jaminan pembayarannya saja. Mudah-mudahan bisa jelas ya, ada perbedaan antara jaminan pengadaan dengan jaminan pembayaran. Jadi jaminan pembayaran bukan jaminan pengadaan, tetapi jaminan terkait terhadap keuangan negara. Jadi dia berbeda dengan jaminan pengadaan, sehingga penyedia tidak bisa memaksakan jaminan pembayaran berupa asuransi. Dia harus berupa garansi bank. Dan PPK juga harus memuat ini di dalam rancangan kontrak mestinya.
ketika kontrak itu sudah dimitigasi dari sejak awal akan berakhir tanggal 31 Desember atau berakhir setelah batas SPMLS. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Samsul Ramli dari Pantai Ora, Maluku Tengah. Salam pengadaan, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melakukan